Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membuat suatu textbook. Kemudian di dalam textbook itu ada gambar. Pertama kita klik insert, kemudian draw textbook. Kita atur di sini ya. Kita buat suatu teks dalam notepad. Gunanya notepad ini adalah agar font, jenis fontnya ini sesuai dengan yang ada pada publisher. Kalau kita copy paste dari Word atau dari yang lain, itu nanti fontnya akan mengikuti. Maka untuk normal font adalah kita copy dulu ke notepad, kemudian baru kita copy lagi, masukkan ke sini, Ctrl V. Nah, kemudian arahkan pada di sini, depan. Boleh bebas di mana aja ya, mau di sini juga boleh. Kemudian klik Insert Picture. Kita pilih image yang akan kita masukkan. Sudah terpilih, chip Wrangler, insert. Dia terlihat besar, maka kita drag perkecil. Disesuaikan. Dia akan otomatis nah, tinggal kita mau mengarahkan di mana. Saya akan coba mengarahkan pada halaman awal. Seperti ini. Kemudian ukurannya bisa Anda sesuaikan. Setelah itu untuk teksnya kita buat yang pas seperti ini. Baru kita kasih title atau judul. Kita bisa ambil copy saja di sini. Kita perkecil. Kemudian kita atur. Kita naikkan ke sini. Nah, ini salah satu trik bagaimana memasukkan image ke dalam textbook. Selamat berlatih dan semoga bermanfaat.